Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kok lama sih? Iya sayang, aku minta maaf ya. Barusan di depan gang itu ada orang nikahan. Oh iya sayang, aku sampai lupa emang ada nikahan di sana. Terus aku juga diundang. Hah, nanti diundang? Malam resepsinya. Saya ikut ya. Oh ya udah, nggak apa-apa, aku ikut aja. Iya sayang, kemarin aku lupa ngabarin kamu. Kebiasaan deh kamu ini. Ya udah, ini kita mau lewat mana? Lewat itu belakang sana aja ya sayang. Oh, ya udah, yuk. Yuk. Aduh, ya Allah. Biasanya jam segini aku lagi siap-siap buat berangkat kuliah. Sekarang masih di rumah. Terus lagi mau nyapu. Ya Allah. Semoga aja ya kedepannya ada jalan buat aku biar aku bisa berangkat kuliah lagi. Aku bener-bener gak siap deh kalau memang harus berhenti. Sedangkan perjalanan aku udah tinggal 3 semester lagi. Aku harus berusaha kayak apa lagi ya? Ya udahlah. Mending aku nyapu rumah aja lah. Kalau mikirin kuliah terus, nanti akunya malah sedih. Sayang, sayang, stop, 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 stop. Ada apa, sayang? Devi, kok dia gak kuliah ya? Apa dia beneran berhenti ya? Hah? Berhenti? Emangnya iya sayang. Emangnya kenapa kok berhenti? Ya dia gak mampu bayar UKT sayang. Jadi ya mungkin dia berhenti. Iya, tapi ya udahlah, gak usah diurusin. Mending kita berangkat aja yuk. Loh, jangan, kita samperin dulu. Buat apa? Ya udah ya samperin aja sayang. Iya. Agung? Iya, Dev. Mau kuliah, Hikmah? Iya, kok kamu pakai baju kayak gini, bukan pakai seragam? Emangnya kamu beneran berhenti kuliah? Ya... Nggak mau berhenti kuliah sih, Hikmah. Cuman keadaannya masih belum memungkinkan buat aku kuliah lagi. Ya, kalau kamu nggak bayar UKT, gimana mau lanjut, ya kan? Berarti benar kata kamu, sayang, dia nggak bisa bayar. Ya iyalah, sayang. Semua anak-anak kampus itu tahu kalau misalkan Devi ini nggak bisa bayar. Gitu. Iya, tapi Devi, aku lagi usaha kok. Aku juga pengen lanjut. Lagian kan, ya sayang, udah tinggal 3 semester lagi. Ya emang sayang sih, Dev. Tapi kalau kamu nggak bisa bayar UKT, gimana kamu mau bisa lanjut? Emang kamu pikir kampus kita itu punya nenek moyang kamu? Ya itu, Hikmah. Barusan kan aku udah bilang sama kamu kalau aku ini lagi usaha. Ya doain ya, semoga aku bisa secepatnya bisa bayar UKT. Kamu sebagai teman aku, ya aku minta doanya. Aduh, udahlah Dev, gak usah pakai acara minta doa segala. Mending kamu berhenti aja, gak usah dipaksa. Soalnya apa? Kampus kita itu kalangan orang-orang elit. Kalau kayak kamu kan kesannya kayak maksa. Loh, kok kamu bilang kayak gitu sih, Hikmah? Bukannya sebagai teman kamu itu ngedukung aku, ngedoain aku biar aku bisa menemukan jalan keluarnya. Kok kamu malah nyuruh aku berhenti? Aku kan juga punya cita-cita, Hikmah. Aku pengen Devi, jadi bidan. Cita-cita kamu itu terlalu tinggi. Kalau emang kamu gak mampu, gak usah kuliah bidan-bidan itu. Iya, lagian ngapain aku mau dukung kamu, Dev? Yang aku lihat aja, keadaan kamu kayak gini. Ya aku pikir kamu gak akan mampu, Dev. Oh, Hikmah. Tapi bukannya semua orang ini memang berhak ya punya cita-cita. Emangnya kenapa dengan keadaan aku kayak gini? Aku mau usaha kok. Intinya ya, Hikmah, gak ada yang bisa menghentikan cita-citaku buat jadi bidan. Aduh, Dev, kasihan banget jadi kamu ya, Dev. Kamu punya cita-cita, tapi kamu gak sadar kalau kamu orang miskin. Nah, bener tuh. Kalau orang miskin ya sadar diri aja, Dev. Gak usah tinggi-tinggi cita-cita kamu. Jadi ibu rumah tangga aja. Nah. Terus jadi apa ya?
asisten itu, pembantu. ART. Gitu ya, aja. Ini ya, Gung. Ya, aku tahu kalau aku ini memang orang miskin. Beda sama Hikmah sama kamu. Lah iya, beda lah. Cuman, masa sih orang miskin juga nggak berhak buat sukses? Semua orang kan berhak buat sukses. Maka dari itu, ini aku lagi ngusahain. Kalau kalian berdua ngomong kayak gitu kan, kesannya kalian mematahkan semangat aku. Tapi kalau kamu ya, Dev, kamu kesannya itu maksain. Sudah tahu kamu nggak mampu, tapi kamu tetap kuliah di bidan. Gimana? Ya, bukannya memaksakan sih, Hikmah. Cuman orang tua aku sebenarnya ngedukung. Ya, tapi keadaannya ya lagi memang kayak gini. Makanya kalau kamu udah tahu keadaannya kayak gini, ya udah berhenti aja. Gak usah pakai mau usaha ini, usaha itu, udah percuma, berhenti aja. Lagian kamu gak kira jadi bidan. Nah, bener. Berarti nanti di desa kita ini yang jadi bidan Hikmah Ramadhani, ya, ya kan? Iya, bukan Devi Safarina. Aku seorang yang bakal jadi bidan. Soalnya kan kamu udah bayar, sayang. Kalau si kan gak bayar. Iyalah, gak kira jadi bidan. Iya, Hikmah, aku tahu. Udahlah, kamu lebih baik. Gak usah ngehina aku kayak sayang. Gitu. Ini udah mepet jam kuliah kamu. Iya, udah, ya udah, sayang. Aku gak mau telat, sayang. Iyalah, ngapain ngurusin orang miskin ini? Ayo, ayo, ayo. Hati-hati, Hikmah. Woi, lihat matamu. Sayang? Iya, sayang. Ini bukan sayang kerja. Iya sayang, aku kerja. Kebetulan kerjaan aku sudah rampung sebelum aku istirahat. Jadi aku istirahatnya lebih awal. Oh iya, sayang bilangnya libur. Tapi aku barusan ketemu si Hikmah. Hikmah kamu kuliah? Sayang, ketemu sama Hikmah? Iya, hampir aja aku tabrakan sama pacarnya Hikmah barusan. Tabrakan? Oh iya sayang, mungkin Hikmah lagi mengembalikan itu buku aja mungkin ke perpustakaan. Oh gitu. Tapi kok dia pakai seragam kayak mau praktek-praktek gitu sayang. Ayo sayang, bohong ya sama aku. Enggak kok. Yang kamu jujur aja sama aku. Ada yang kamu sembunyiin ya dari aku? Enggak kok sayang, enggak. Ya mungkin baju Hikmah dicuci kali, jadi pakai baju kalau berpraktek. Yang gak mungkin si Hikmah itu punya satu baju aja yang kamu dengan bohong sama aku. Kok aku lihat-lihat wajah kamu kayak nyembunyikan sesuatu dari aku. Emangnya ada apa? Kamu mau jujur atau aku mau ngejar si Hikmah di jalan nanti aku tanyakan sendiri? Enggak perlu. Ya udah deh sayang. Jadi aku kayaknya mau berhenti kuliah. Hah? Berhenti kuliah? Iya. Kau bilang apa? Mau berhenti kuliah? Kamu serius? Iya sayang, serius. Loh. Kenapa kamu tiba-tiba mau bilang berhenti? Yang, eman-eman lo sayang. Kamu ya kuliahnya tinggal 3 semester. Ayo dong yang semangat. Emang kenapa sebabnya kamu mau berhenti kuliah? Karena banyak tugas. Yang, kuliah itu memang capek yang. Ya kamu harus diripayahnya dari ilmu ya sekarang. Sebelum kamu terjun ke masyarakat. Yang kamu tahu kan, cita-cita aku tuh memang jadi bidan. Iya, aku Yang. Apa pernah ngeluh tentang tugas? Sekarang, yang mau aku tanyakan itu kenapa? Bukan kamu, ya gini-gini, enggak, kenapa? Hah? Ada apa? Aku nggak bisa bayar UKT, sayang. Hah? Aku udah nunggak 3 semester sama bulan ini, sama semester yang ini. Jadi, kemungkinan aku bakal di DO, sayang. Bentar. Kenapa kamu gak bilang sama aku, sayang, kalau kamu itu gak bayar UKT? Ya, ngapain aku harus bilang sama sayang. Lagian kan, ini memang bukan kewajiban sayang. Aku juga gak mau jadi beban. Takutnya kalau aku cerita kayak gini, sayang mikirnya aku minta bantuan sama sayang. Bukan kayak gitu, sayang, maksud aku. Cuman kan, kalau kamu cerita sama aku, paling tidak aku bisa ngasih solusi kan sama kamu. Iya sih sayang,
Cuman ya aku intinya gak mau jadi beban aja buat sayang. Gak apa-apa sayang, ini aku sama ibu sama bapak lagi usaha kok. Semisal memang udah gak ada jalan lagi, ya mungkin ya aku harus mengubur dalam-dalam cita-citaku buat jadi seorang bidan. Jangan bilang seperti itu sayang, omongan itu doa, ngerti? Iya sayang. Sebentar, aku mau tanya sama kamu, emangnya tunggakan kamu itu berapa? Ya kalau dihitung-hitung kurang lebih 15 juta sayang, kan per semesternya itu 5 juta. Ini udah 3 semester, berarti 15 juta sayang. 15 juta? Iya sayang, banyak banget kan. Ya mungkin apa aku yang gak sadar diri ya sayang. Sudah tahu keadaanku kayak gini, malah aku memaksakan kuliah di kesempatan. Udah sayang. Takdir kamu menempuh pendidikan sekarang itu sudah jalan yang maha kuasa. Jadi kamu mau gak mau harus menjalankan apa yang sudah disediakan sama Tuhan. Ya kalau sekarang posisinya seperti ini, ya kamu yang sabar ya. Iya sayang, aku sabar kok. Doainnya sayang, semoga aku bisa mendapatkan jalan keluarnya. Ya kalau boleh minta sih, aku pengen banget jadi bidan sayang. Itu benar-benar cita-cita aku dari kecil. Kamu tahu kan sayang, aku ya ampun, pingin banget dipanggil Bu Bidan Devi gitu sayang. Iya sayang. Aku bantuin doa ya buat kamu. Ya semoga secepatnya kamu menemukan jalan yang terbaik. Ya aku harap juga kamu bisa menggapai cita-cita kamu itu. Amin ya Allah. Makasih ya sayang, doa itu memang sangat penting buat aku. Semoga Allah mendengarkan semua keluh kesahku ya sayang. Jangan cuma doa sayang, usaha itu juga penting. Iya sayang, ini aku juga lagi usaha kok. Iya. Tapi aku gak memaksakan ibu sama bapak, takutnya mereka stres. Iya sayang, iya. Ya udah kalau kayak gitu, aku mau langsung pulang aja ya. Soalnya aku sekalian mau makan di rumah aja. Aku nggak bisa lama-lama di sini. Oh gitu. Apa saya nggak mau makan di sini aja? Oh kebetulan ibu udah masak kok. Oh sudah nggak apa-apa sayang. Kalau aku makan di sini sungkan sayang. Jadi aku pulang aja. Oh ya udah kalau kayak gitu sayang. Hati-hati ya di jalan. Iya. Kamu yang sabar ya. Iya sabar kok nggak apa-apa. Aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya sayang. Aja aku ada jalan keluar ya. Aku pengen kuliah, itu kan udah cita-cita aku dari kecil. Apalagi dengar perkataan si Hikmah tuh bener-bener menyakitkan ke hati aku. Aku pengen buktikan sama dia, walaupun aku orang miskin, aku juga bisa mengejar cita-cita aku. Ya, semoga aja semua ini ada jalan keluarnya. Amin. Ya udahlah, mending aku lanjut nyapu dulu. Sehabis itu aku bantuin ibu di belakang. Bu. Misalkan si Devi ini putus di tengah jalan kuliahnya, kan sayang banget. Padahal kan tinggal 3 semester. Andai saja rumah ini milik aku pribadi, pasti aku akan gadaikan sertifikat tanahnya. Sayangnya rumah ini kan cuma ngontrak. Tahu, aku jual aja ya motor ini. Ini kan motor hasil dari jerih payahku. Jadi kalau misalkan dijual, gak akan ada masalah. Siapa ya? Tapi yang mau beli?
Oh, aku ingat. Kayaknya si Jack itu sering posting-posting motor deh di status WA-nya. Apa jangan-jangan dia itu menerima jasa jual beli motor ya? Yaudah deh, aku coba hubungin dulu. Halo Jack. Jack, gini Jack, aku mau tanya sama kamu Jack. Gini, kan kamu setiap hari ini sering posting-posting sepeda motor kan ya? Ya pokoknya kendaraan bermotor itu di status WA kamu. Nah, aku mau tanya Jack, kamu itu menerima jasa jual beli ya Jack? Oh gitu. Iya ya Jack, ya Jack. Oh gini Jack, ini aku ada rencana Jack. Aku ini mau menjual sepeda motor aku Jack. Vario 150 Jack. Kalau tahunnya aku nggak begitu tahu Jack. Ini tahun berapa ya Jack? Kayaknya 2020 antara 2020-2021 deh Jack. Oh gitu. Tapi gini Jack, ini kan aku motor satu-satunya Jack. Nah jadi aku mau jual motor ini Jack karena aku perlu uang 15 juta. Cuman yang sekiranya penjualannya itu bisa melebihi 15 juta Jack, jadi sisa uangnya bisa aku belikan motor. Oh gitu Jack. Ya udah nggak apa-apa Jack. Kamu kapan sekarang kesini? Oh gitu. Berarti kamu masih sibuk ya Jack? Ya udah nggak apa-apa Jack. Kamu besok aja kesini nggak apa-apa. Besok kan aku kerja. Biar aku ambil cuti aja. Iya Jack, iya Jack, iya Jack. Iya iya iya. Ya. Terima kasih banyak Jack. Iya Jack, iya Jack. Assalamualaikum Jack. Ya udah deh. Sekarang demi si Devi, aku bakal jual motor hasil kerja aku. Gak apa-apa deh, yang penting Devi bisa meraih cita-citanya. Ya udah deh. Kamu bakal aku jual ya. Ya udah deh. Aku mau masuk dulu sekalian aku mau makan. Iya Nang, maaf ya agak lama. Iya Jack, gak apa-apa Jack. Oh iya Jack, gimana? Oh iya, yang sesuai dari telepon. Oh iya Jack. Ini Nang, uang 15 juta, kamu hitung dulu. 15 juta? Iya, kamu kan mintanya 17 juta. Iya. Nah, 2 jutanya, ya ini, motor ini. 2 jutanya cuma bisa dapat motor jadul ya Jack? Iya Nang, emang mau motor kayak gimana? Ya aku kira masih lebih bagus dari wadah ini Jack. Bentar ya, aku hitung uangnya. Iya iya Nang. Sip, uangnya pas. Iya. Oh iya Jack, tapi mesin-mesinnya ini aman kan? Maksudnya aku gak akan mogok-mogok kan? Aman kok Nang, sudah aku cek kok. Oh gitu. Jack, ini motornya Jack. Oh iya. Ini. Jadi ini kan pakai kunci otomatis Jack. Iya. Jadi gini ngidupinnya. Nah sampai bunyi kayak gitu. Terus begini deh. Oh nah, gitu. Begitu ya. Nyala di starter Jack. Oh iya iya. Nah mematikan jadi kembalikan lagi. Iya. Terus klaksonnya juga hidup Jack. Sennya kanan kiri aman. Oke aman. Surat-suratnya sama spionnya sudah ada di dalam jok. Oh iya Nang. Bentar. Kan? Oke oke. BPKB? Iya. Spion? Iya. STNK? Iya siap. Aman. Nama aku semua Jack. Oke siap. Oh ya Jack, aku terima kasih ya sebelumnya Jack, kamu sudah bantuin aku. Oh ya Nang, ya udah aku balik aja ya. Oh, ya udah kalau gitu kamu mau langsung pulang Jack, gak apa-apa Jack. Iya iya Nang. Iya. Iya Nang ya. Iya iya Jack. Hati-hati Jack.
Iya, Nang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah. Sekarang aku sudah punya uang 15 juta. Jadi uang ini bisa dipakai untuk Devi bayar daftar ulang. Ya udah deh. Aku langsung ke rumah Devi aja biar Devi langsung melakukan pembayaran. Bismillah. Assalamualaikum. Sayang. Waalaikumsalam. Yang, cepetan. Ngapain sih teriak-teriak? Cepetan. Ada apa? Ada apa? Nih, uang 15 juta. Hah? Uang 15 juta gimana, sayang? Kamu bayar kuliah, ya? Loh. Bayar kuliah? Iya, sayang. Ini uang dari mana? Aku habis jual motor aku. Hah? Jual motor sayang? Iya, sayang. Terus diganti sama sepeda motor tua ini? Iya, sayang. Sepeda motor ini sisa dari pembayaran 15 juta ini. Ya udah, sekarang sayang pakai uang ini ya buat bayar UKT. Tapi sayang ngapain ngelakuin ini semua buat aku? Ya kan, biar sayang bisa ngelanjutin kuliah, sayang. Udahlah sayang, sayang itu enggak usah banyak tanya. Sekarang sayang pergi kampusnya, itu bayarin UKT-nya biar sayang itu bisa menggapai cita-citanya ya. Ya tapi aku enggak enak sama kamu, sayang. Aku enggak mau ngerepotin kamu. Lagian ini kan bukan kewajiban kamu. Udahlah sayang, sekarang sayang ini uangnya ini bayarin UKT, sayang. Nanti kalau misalkan telat pembayarannya lagi, sayang ini bisa di DO loh. Iya sayang, tapi nanti kalau bapak sama ibu udah dapat pinjaman uang, aku pasti ganti ya sayang. Udah sayang, udah. Itu urusan belakangan nanti, yang penting sekarang kamu ini selesaikan membayarnya ya. Iya sayang, ya Allah alhamdulillah, makasih banyak ya sayang. Iya ya sayang, ya udah sekarang sayang ini siap-siap untuk pergi kampusnya ya. Iya sayang, aku mau mandi terus aku siap-siap buat berangkat ke kampus. Iya. Sayang ini gimana, mau nungguin atau gimana? Aku mau pulang aja deh sayang. Takutnya kalau aku nunggu di sini nanti kan kamu di kampusnya masih lama. Iya juga sih sayang. Ya udah kalau gitu aku mau mandi dulu ya sayang. Iya sayang. Nggak apa-apa ya aku tinggal. Nggak apa-apa. Kamu hati-hati ya. Iya sayang. Semangat, semoga aku dapat kabar baik dari kamu. Amin ya Allah. Makasih banyak buat semuanya ya sayang. Iya sayang. Ya udah aku juga mau pulang. Iya, hati-hati ya. Iya sayang. Aku masuk dulu ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Danang. Iya, Pak. Berhubung sekarang sudah jam istirahat, aku mau istirahat di luar ya. Soalnya aku sekalian mau ke rumah pacar aku. Aku ada kepentingan sebentar. Oh, iya, Pak Danang. Siap. Ya udah kalau kayak gitu, aku langsung pergi aja ya. Kalian kan sekarang masih jam istirahat. Kalian istirahat juga deh. Kan kerjanya sudah rampung semua. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap. Ya udah kalau kayak gitu, aku tinggal dulu ya. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak, di jalan. Iya. Duluan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Gak nyangka ya Gon, Pin. Dulu Pak Danang masih seperti kita, karyawan biasa. Iya, Sun. Satu minggu yang lalu Pak Danang diangkat jadi manajer. Apa karena Pak Danang itu baik ya, Cul?
Makanya dia diangkat jadi manajer ya, Jul. Iya. Iya bisa jadi, Bin. Iya kan, bener kan? Iya, makanya. Tapi Pak Danang meskipun jadi manajer, Pak Danang tetap sederhana ya. Iya. Tetap baik sama tetep kita. Rendah hati gitu ya, Sul. Iya, betul. Iya, Bin. Ya udah, mending kita ke ruangan makan. Ya udah, yuk kita makan aja. Yuk. Beb. Iya. Alhamdulillah kerja kamunya udah selesai ya, Beb. Iya, alhamdulillah. Gimana? Kamu udah bisa semua kan? Iya, bisa sih, Beb, tapi ada yang enggak bisa. Cuman kan ada kamu. Jadi aku sedikit terbantu. Iya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Ya, kita kan sebagai teman memang harus saling membantu. Oh iya, kamu ini dijemput atau gimana? Iya, Beb, aku dijemput sama pacar aku. Tapi mana ya, aku belum datang. Iya, Beb, mana ya, aku belum datang. Ya udah, tungguin aja, mungkin udah hampir sampai. Iya, Beb, mungkin bentar lagi udah sampai kok. Oh iya, nanti kalau semisal memang ada sesuatu lagi tentang pelajaran yang bikin kamu pusing atau kamu nggak ngerti, kamu datang aja ke rumah, nanti kita kerjain bareng. Soalnya kan kalau kita ngerjain bareng itu berasanya lebih ringan, ya kan? Kita bisa tukar pikiran. Iya, Beb, kita bisa sharing gitu ya. Bener itu. Tapi beneran nggak apa-apa ya, Beb? Kalau aku bingung dan ada yang nggak tahu, aku kesini terus nanti kamu malah nggak enak. Iya, nggak apa-apa lah. Aku malah seneng kalau kamu kesini. Aku kan juga punya teman, kamu tahu kan tetangga aku di sini tuh jarang-jarang. Ini pacar kamu. Iya, dia datang, Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Udah selesai kamu ngerjain tugasnya? Udah kok sayang, ini udah mau pulang, dari tadi aku nungguin kamu. Oh gitu, berarti kamu udah tadi nungguin aku? Iya, nggak tadi-tadi banget sih sayang. Ya aku minta maaf, aku jemput kamu. Ya lama kayak gini, ya biasa lah, aku masih beli bahan bakar. Iya, nggak apa-apa kok sayang, tapi lain kali jangan telat ya. Iya. Soalnya kan sepedanya sepeda mahal, Hikmah. Jadi bahan bakarnya pasti nggak ada ya di sini, ya, yang eceran gitu. Ya nggak ada lah, Dev. Ini Pertamax Turbo. Oh iya, Beb. Pertamax Turbo. Sepedanya mahal, tapi ya gitu. Apa-apa serba nggak ada di kota ini. Iya. Ya soalnya kan ini made in Itali, Dev. Beda sama yang lain-lain. Itali ya? Iya, Itali. Aku kira Thailand. Ah, kamu ada-ada aja, mana ada Vespa dari Thailand? Nggak ada. Thailand tuh cuma drag-drag, bukan kayak gini. Ya, maklum lah, sayang. Devi kan sama aku nih orang desa, jadi ada bukti ya. Itu aja aku baru tahu, pertama turbo gitu. Iya, maksudnya ngomongnya turbo gitu. Maksudnya biar agak elit lah. Oh yaudah, ini gimana? Kita langsung pulang atau gimana masih? Apa masih mau duduk atau gimana? Ya kalau mau duduk nggak apa-apa, nanti aku buatin teh atau suka kopi. Jangan-jangan, Beb. Repot deh. Repotin. Enggak sayang, kita langsung pulang aja ya. Langsung pulang? Iya. Ya udah, tapi beneran sudah kan? Iya sayang, sudah selesai. Dari tadi aku dibantuin sama Devi. Oh, ya udah. Makasih ya udah bantuin pacar aku. Iya, sama-sama. Oh, ini pacar aku udah datang. Duh. Kok pacar kamu sekarang naiknya kok berubah? Iya. Dari apa itu? Vario. Iya. Mana ini? Ya. Motor bapak-bapak zaman 90 ya kan? Iya, Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Ya. Oh, ya ampun sampai lupa. Ini ada aku sama Hikmah. Hikmah baru aja selesai kerja kelompok sama aku. Kok berubah motornya? Iya, motor yang Vario. Aku jual. Devi. Kasian banget ya, kamu punya pacar malah tambah bising kayak gini. Kamu gak malu? Masa di zaman kayak gini punya motor kayak gitu? Ya gak apa-apa lah mas, selagi motor ini mesinnya masih bisa hidup, ya untuk apa saya malu? Ya tapi itu kan motor tua mas, sedangkan mas masih muda. Masa iya muda kayak gini naiknya motor tua? Kan malu-maluin mas. Ya ngapain saya harus malu mas, saya naik motor tua kayak gini. Bukannya kalau motor tua itu dinaikin anak muda itu jadinya motor klasik ya? Hah? Kenapa kamu bilang klasik? Aku kasih tahu nih ya sama kamu, kalau klasik bukan kayak gini, ini motor tua. Kalau ya jadi orang ini mau mati. Udah ya, kamu kalau ngomong bisa dijaga nggak sih? Pacar aku ngelakuin kayak gini ini semua buat aku, demi biaya kuliah aku. Dia ngejual motornya. Hah?
ngejual motornya. Ngejual motornya demi bayar kuliah kamu? Iya, makanya itu kan hikmah aku bisa kuliah lagi. Semua ini gara-gara pacar aku. Jadi udahlah, kalinya jangan malah ngehina sepeda motornya. Dia kan kayak gini ya berkorban buat aku. Iya berkorban, ya memang berkorban. Tapi berkorbannya pacar kamu ini malu-maluin. Mas. Iya Beb. Maluin gimana sih? Bukannya ini mulia ya? Ya tapi bukan. Sekarang kan tahun 2023 udah gak zaman motor kayak gitu. Mbak, masa kamu mau keluar nanti bancik sama motor tua yang mau mati. Mas, iya, bentar dulu Mas. Terus ini masalahnya di mana Mas? Letak permasalahannya ini gimana sampai-sampai Mas ngomong kayak gitu? Iya. Ada yang merugikan Mas atau gimana? Ya enggak. Sama sekali gak mengurugikan saya Mas, cuman saya ya kaget aja melihat si Devi ini kan, ini Devi calon bidan nih kan sama pacar saya. Masa iya punya pacar kayak kamu? Iya gak apa-apa lah, aku malah bangga Gung punya pacar kayak pacar aku. Kamu di posisi pacar aku belum tentu ngelakuin hal yang sama Hikmah. Ya aku gak kira jual motor deh, kan aku orang kaya. Kalau Hikmah minta uang kan tinggal aku kasih ya kan. Iya deh. Beda sama pacar kamu, jangan samakan aku sama pacar kamu dong. Ya terus beda level. Mas. Tapi kamu gak akan seberjuang gitunya kan sama kayak gini pacar. Gini ya Mas. Tanyakan, dia minta uang aku kasih kok. Iya pacar aku, kalau aku minta apa-apa pasti diturut juga kok. Ya kalau misalkan hasilnya dari minta orang tua juga usah dibanggakan. Ya gak apa-apa dong Mas, orang tua saya. Saya ya kan daripada iya. Saya minta sama orang tua orang lain ya gak boleh itu namanya. Iya saya tahu kok Mas, tapi kan paling tidak Mas itu sebagai laki-laki harus punya harga diri. Harga diri kamu bilang, ya menurut aku mending kayak gini tapi gak susah daripada kamu punya kerjaan sendiri tapi susah. Ya gak apa-apa Mas, paling tidak saya sebagai laki-laki punya harga diri. Karena kenapa Mas, laki-laki harga dirinya itu dari bekerja Mas, bukan minta sama orang tua, ngerti? Loh, ya udah terserah saya. Kamu bekerja karena kamu ini orang gak mampu. Kalau aku orang kaya, ngapain harus kerja, ha? Mas, jangan takabur kayak gitu ngomongnya Mas. Ingat Mas, Tuhan gak pernah tidur. Kalau misalkan Tuhan itu membolak-balikkan kehidupan Mas, gimana, ha? Mas jadi bangkrut loh. Aduh, udah ya, gak usah bahas maha kuasa, maha kuasa. Hidup aku ke depannya biar aku sendiri yang ngatur. Kalau kamu mau ceramah, besok di masjid, jangan di sini. Mas, maaf ya Mas. Saya itu nggak ceramah, saya cuma ngasih tahu kamu. Soalnya kamu itu omongannya dari tadi seakan-akan mendahului takdir yang maha kuasa. Dan kamu seakan-akan tahu kehidupan kamu besok itu bakal seperti apa. Udahlah. Udah. Yang seharusnya ceramah itu aku sama kamu, biar kamu tuh hidupnya kayak aku, ya kan sayang? Beb, mending kamu putus aja sama orang ini. Kok kamu bisa bilang kayak gitu sih? Beb, bentar lagi kamu jadi bidan. Seorang bidan loh, bentar lagi. Terus kalau kamu misalkan punya pacar kayak dia, terus motornya kayak ini, bentar, aduh malu. Mbak, tolong ya. Jadikan aku bidan, selain orang tuaku juga Mas Danang. Dan satu lagi ya, dan satu lagi, selama aku berhubungan punya pacaran sama Devi, Devi tidak pernah memperhitungkan keadaanku, apa yang aku naikin, apa yang aku milikin. Itu istimewanya Devi, ya beda dengan ya pacar kamu ini sih. Ya tapi meskipun Devi gak kayak gitu, seharusnya kamu sadar, kamu itu siapa? Ya, benar. Aku memang mungkin bukan kamu siapa-siapa. Mungkin kamu gak punya kaca di rumahnya? Aku memang bukan. Ya, aku memang bukan siapa-siapa. Tapi kalau dilihat dari wataknya, kamu aja lebih baik daripada Devi. Apalagi pikirannya lebih pintar Devi. Kamu yakin nanti jadi bidan? Nanti kalau misalkan yang melahirkan kamu anaknya meninggal gimana? Ih, apaan sih kamu? Kurang ajar banget kamu ya. Sembarangan ngomong. Kamu bisa biasa aja gak sih? Loh. Loh. Sebisanya kamu mukul pacar aku. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Kamu sama Gugun ngapain kesini? Iya pak, maaf ya pak, saya mengganggu istirahatnya Pak Danang. Sam, suruh kan? Iya, Agung ya. Loh, tunggu Gung. Cul. Iya pak. Apa kabar Cul? Gung, kangen aku Gung sama kamu. Bentar. Kamu kok sampai segitunya sih Cul? Emangnya kamu kenal sama orang ini? Iya pak. Loh. Agung ini sahabat saya pak. Kamu kok gitu. Manggil bapak? Emang dia siapanya kamu? Beliau atasan aku, Gong. Beliau manajer aku. Hah? Pak Danang, maaf ya pak, saya kesini soalnya di kantor ada tamu pak. Ada tamu? Siapa tamunya? Tamunya dari PT Aksana Jaya pak. Wah, dari PT Aksana Jaya? Oh ya udah, Sul, Gong, sebentar lagi aku langsung balik ke kantor. Iya pak. Oh iya Gong, kamu apa kabar Gong? Dan kamu ngapain di sini Gong? Aku baik, Cul. Dan aku di sini aku jemput
pacar aku. Bentar-bentar, Jul. Masa orang ini manajer kamu sih? Ya iyalah, Gong. Beliau manajer aku. Bentar. Ini manajer sama karyawan kok beda kasta sih? Sedangkan kamu karyawannya naiknya motor itu. Sedangkan manajer kamu naik motor butut tahun 90-an lagi. Gong, Pak Danang ini orangnya emang sederhana. Dan lagi ya, Gong, Pak Danang ini diangkat manajer baru 1 minggu yang lalu. Oh gitu. Berarti kalau jadi manajer itu gajinya besar ya, Cul? Ya besar lah, Gong, 20 juta. Loh. Cul. 20 juta? Kamu ngapain sampai ngomong kayak gitu? Iya, Pak. Gaji itu nggak boleh dipublis loh, Cul. Kamu iya, hati-hati kalau ngomong. Iya, Pak. Tapi Agung nanya, Pak. Ya udah, nggak usah dijawab. Biar tahu-tahu sendiri orang itu. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Oh ya, sayang. Aku minta maaf ya, sayang. Aku nggak bisa berlama-lama di sini. Soalnya barusan saya kan dengar sendiri kalau ada tamu dari perusahaan lain. Ya gimana-gimana, aku sebagaimana harus menemui mereka. Iya, sayang. Nggak apa-apa kok. Temen aja dulu tamu ya. Nanti kan saya bisa kesini lagi. Lain waktu. Iya, sayang. Ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku izin balik kantor dulu ya. Iya, sayang. Hati-hati ya. Oh ya, Mas. Aku mau ngingetin ya sama kamu. Ingat, Mas. Gak usah sombong. Ya, di atas langit masih ada langit. Kamu nggak tahu. Orang yang di luar sana banyak yang lebih kaya daripada kamu, daripada orang tua kamu. Tapi nggak sombong kayak kamu. Ngerti? Tolak ukur kesuksesan dan kekayaan seseorang itu bukan dari motor. Ngerti? Kita tinggi akhlak aja sudah termasuk kaya. Kalau kamu bukan termasuk kaya menurut aku. Kamu boleh kaya di dunia, tapi akhlakmu itu dangkal. Ngerti? Perlu belajar lagi kamu. Masa kalah sama anak TK? Ya udah kalau kayak gitu, kita langsung balik kantor. Iya, Pak. Iya, Pak Danang. Yang, aku balik kantor dulu ya. Iya, hati-hati ya, saya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku permisi, Gong. Iya, Cun. Hati-hati ya. Iya, ya, sayang. Dev, kamu kok gak bilang sih kalau pacar kamu ini manajer? Iya, kita dari-dari sampai ngata-ngatain kayak gitu. Ya ngapain aku harus bilang? Kan aku gak kayak kalian yang apa-apa itu harus ditunjukin. Makanya kalian tuh jangan seenaknya aja ngehina orang. Kalian tahu gak sih Mas Danang kayak gitu tuh buat aku? Iya, kalau semisal kamu tadi ngomong karena kita gak kira kayak gitu ya, Yang. Tapi percuma, kalian berdua kan memang kayak gitu orangnya. Waduh, gajinya sampai 20 juta lagi. Aku tiap bulan sama orang tua dikasih 2 juta. Dikasihkan kamu 500. Iya. Kan jauh banget sama pacar si Devi. Iya, jauh beda. Jauh lah, kamu dikasih orang tua. Kalau pacar aku, kerja hasil keringat sendiri. Iya. Udah, gak usah marah-marah. Kamu bilangin, minta maaf gitu. Iya, aku minta maaf. Nanti aku minta tolong sampaikan ke pacar kamu ya. Tapi lain kali kamu jangan kayak gitu ya, Hikmah. Aku kira kamu udah berubah. Ternyata tetap aja kayak gitu. Iya deh, kita bakal berubah kok. Iya, mulai sekarang aku berubah kok, janji. Iya, aku janji juga. Aku bakal berubah, gak kira sombong-sombong deh. Iya, kalau harusnya kayak gitu. Takutnya orang yang disombongin kamu tuh lebih di atas kamu. Iya. Merendah. Tapi kalau kayak gini kan muka aku ini malu, mau ditaruh di mana? Ya memang harusnya malu. Ya udah, aku minta maaf. Ya udah sayang, ini gimana? Kita pulang atau gimana? Iya, kita pulang aja. Aku takut pacar Dev kesini lagi. Iya, sampaikan ya sama pacar kamu, Dev. Iya. Sekali lagi, aku minta maaf ya, Dev. Iya, tapi lain kali janji ya, jangan kayak gitu lagi. Iya. Ya udah, hati-hati kalian berdua. Iya. Assalamualaikum. Salam. Udah, aku masuk ya. Iya. Iya, Dev.